Halo guys, kembali lagi dengan Sevolution.com dan ini ada mini entry level gaming keyboard ya dari Cyborg dengan kodenya K64 yang Atom. Ya. Tipe Atom. Ini kalian bisa lihat ya, ada mereknya Cyborg di atas kiri. Ya, high quality ABS plastic for antibacterial and durable. Waterproof keyboard with no sound and elegant design. Mini ultra thin contracted type structure. Okay. Ada fiturnya juga ya, flat key with silent pressure, mini size keyboard sama rainbow backlight ya. Oke, ini kalian bisa scan ya untuk follow social media dari Cyborg ya. Ini untuk tipenya, ini ada spek dan fitur-fiturnya seperti ini ya. Jumlah tombolnya 64, ketahanan tombol bisa sampai kurang lebih 10 juta kali, panjang kabel 1,1 meter, ukurannya 295 x 126 x 32. Dayanya 5 volt, portnya menggunakan USB. Oke. Okay. Ini penggunaannya bisa di Windows, Mac juga ya dan lainnya. Isi dalam kotaknya cuma ada keyboard dan kartu garansi. Mode lampunya ini kalian bisa cek ya. FN control untuk on off tombol lampu, FN shift untuk mode lampunya, FN sama altnya untuk mode kecerahan lampu. Ya. Oke, langsung aja kita buka ya. Kita akan coba tes ya. Biar kalian bisa lihat ya. Ini barang juga akan dicoba dulu sebelum dikirim, jadi sudah dipastikan barang berfungsi dengan baik biar sampai di kalian barang sudah bisa langsung digunakan biar nggak ada retur dan makan waktu juga. Ya. Retur-retur supaya ongkos kirim lagi, terutama waktu yang agak repot. Oke, ini kita buka dulu ya kabel-kabelnya untuk kartu garansinya ini ya, 12 bulan dari tanggal pembelian. Oke, langsung aja kita colok ini keyboardnya. Oke, sudah nyala seperti ini ya, cakep. Oke, okay, ya. Untuk suara keyboardnya sendiri kami bisa dengerin dulu ya. Ya, agak enggak enak ya, enggak berisik. Ya, ini untuk. Ya, untuk tampilan belakangnya seperti ini. Ya. Oke, ini FN out untuk kecerahan lampu ya. Ini paling terang. Oke, FN control ini untuk on off ya, nyala ya. Untuk FN shift nya ya, ini berubah-berubah mode lampunya ya, ini yang standar, ini kayak breathing ya, kayak lagi bernapas ya. Oke, ini balik lagi seperti semula, ini yang mode napas ya, ya jadi cuma dua tipe itu aja. Oke, kelihatan ya, ini yang standar. Oke, ini saya balikin lagi yang breathing, yang mode napas itu. Oke, mungkin itu aja. Untuk pembelian kalian bisa cek di deskripsi di bawah nanti. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.